Kemudian yang ketiga, yang terkait soal rizki, habis salat subuh, yang biasa suka duduk habis subuh sampai terbit matahari, yang suka habis subuh duduk di musalla, di tempat salatnya, atau di masjid, atau di rumah, habis subuh ada yang suka duduk sampai terbit matahari. Ya, kira-kira kalau waktu terbitnya matahari, kalau anda supaya tidak salah hitung, dari pas azan hitung 2 jam. Mulai pas azan hitung 2 jam. Kalau hitung 2 jam berarti anda habis 2 jam boleh salat. Tapi sebelum 2 jam kira-kira 20 menit, antara 15 menit sampai 20 menit matahari memang sudah terbit. Tapi saat persis terbitnya matahari tidak boleh salat. Harusnya habis terbit matahari kira-kira 15 sampai 20 menit baru boleh anda salat. Jadi mau hitungkan waktu terbitnya matahari pas azan kira-kira 1 jam 40 menit mulai dari waktu. Misal kalau azan jam 4, ya anggap azan jam 4. Kapan terbit matahari? Jam 5:40 atau 4:05. Kapan saya boleh salat? 15 menit lagi baru anda salat. Dari anda salat itu bisa salat namanya isyraq atau syuruq, ya, ada orang bilang syuruq, atau salat duha. Karena waktu salat duha mulai dari waktu terbitnya matahari, habis terbit matahari kira-kira 15 sampai 20 menit sampai dekat zuhur. Kalau zuhur jam 12 berarti anda masih bebas salat duha sampai setengah 12. Salat duha jumlahnya 8, bukan 12. Yang disunnahkan 8. Paling sedikit 2. Jadi apakah boleh salat duha 2 rakaat? Boleh. Apalagi orang yang bekerja. Kalau mau salat duha 8 rakaat nanti lama-lama dimarahin bos. Kok kamu kemana sih pagi-pagi? Setiap pagi keluar, oh saya salat duha. Berapa? 8. Terus kerjaannya? Gampang nanti diurus. Ya kan, anda harus sesuaikan kondisi kerjaannya. Tapi kalau 2 rakaat insya Allah tidak mengambil banyak waktu. Jadi begitu anda salat 2 rakaat, kalau anda sempat 2 rakaat di awal pagi boleh. Nanti kira-kira agak mau masuk waktu siang boleh 2 rakaat lagi. Jadi salat duha boleh dibagi. Misal jam 6:30, sebentar jam 9, sebentar lagi jam 11. Dan yang paling afdal dalam salat duha 4 rakaat. Yang paling afdal salat duha 4 rakaat.